Selamat datang di channel YouTube-nya Grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Apa infonya? Kita lihat bersama-sama. Let's check it out. Kami dari Polresta Malang Kota akan tegak lurus memproses perkara yang ada kejadian di hari Senin kemarin. Bantu kami untuk melakukan kontrol kami, bantu kami untuk kontrol sosial. Kami akan profesional melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Nah, saya berharap saudara dari PSAT juga bisa menahan diri untuk tidak konvoy, tidak melakukan aksi-aksi lainnya sehingga membantu kami dalam menuntaskan perkara ini. Dari perwakilan pusat, terima kasih mewakili Ketua Lembaga Hukum dan Administrasi Saudara Stasiun. Pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres dan itu berkomitmen bersama bahwa penegakan hukum adalah yang utama. Yang kedua, mari jaga Malang bareng-bareng. Sebab Malang harus kondusif, ya, Malang harus kondusif dan semua harus berjalan sesuai dengan realnya masing-masing. Saya berharap semua cabang jaga, jangan sampai ada konvoi ke Malang. Bapak Kapolres dan seluruhnya sudah komitmen bersama bahwa penegakan hukum akan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa polisi akan profesional mengawal kasus ini sehingga kita bisa kembali berusaha seperti biasa. Terima kasih. Dari jenengan, Mas. Baik, untuk saudara-saudara semuanya, khususnya Kota Malang dan umumnya seluruh Indonesia yang ada di berbagai wilayah kabupaten, saya berharap Malang kondusif, Malang damai, Malang tenang. Tidak ada pergerakan jalan, percayakan kepada rekan kita kepolisian, proses masih berjalan. Saya ulangi lagi, proses masih berjalan, tidak berhenti. Jadi saya harap saudara-saudara semuanya dapat memahami situasi dan kondisi. Proses hukum berjalan tidak secepat itu, harus melalui tahap-tahap yang ada. Jadi saya berharap semua saudara tetap tinggal di tempat, tidak perlu datang ke Malang, yakinkan kepada kami yang ada di Kota Malang. Saya sebagai pelaku PLT Ketua Cabang Kota Malang berharap Malang kondusif, Malang damai. Terima kasih. Dari Polda mungkin, sampun, oke. Matur nuwun, matur nuwun. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk saudara. Jangan lupa di-share apabila informasi kami dirasa bermanfaat. Salam persaudaraan, Esatrate Jaya!